Pada hari raya Idul Adha 1444 Hijriah, warga LDI Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang antusias melaksanakan ibadah kurban. Pemotongan hewan kurban dihelat setelah pelaksanaan sholat Idul Adha pada Kamis 29 Juni 2023 di lapangan SMP Mazaya Islamic Boarding School, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Ketua PC LDI Kecamatan Cimanggung, Hari Duyono, mengungkapkan minat warga LDI untuk berkurban meningkat dibandingkan tahun lalu. Dan untuk pengumpulan dana sehingga mewujudkan sapi dan domba, yaitu dengan cara yang pertama yaitu menabung. Sebab dengan ilmu yang dimiliki, yaitu untuk ketakwaan pada Allah, satu-satunya warga LDI ini sejak awal itu sudah menabung untuk kurban selanjutnya. Mereka giat menabung karena termotivasi akan nilai ibadah kurban yang ditekankan oleh para ulama dan juru dakwah LDI saat pengajian berlangsung. Hal tersebut diapresiasi oleh Babin Kamtibmas Desa Sindang Pakuan, Bribka Sandi. Menurutnya, kurban menjadi momentum LDI untuk saling berbagi dan semakin dekat dengan masyarakat setempat. Keluarga LDI sangat kompak, sangat bersinergis, selalu berkoordinasi dengan aparatur pemerintahan Desa Sindang Pakuan, selanjutnya sama RT, RW, ataupun keluarga masyarakat yang sekitarnya juga alhamdulillah mengenali keluarga LDI sangat solid kepada mereka. Sementara itu, Babinsa Desa Sindang Pakuan, Sertu Amin, mengapresiasi pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan secara gotong royong oleh warga LDII. Alhamdulillah untuk warga LDII di daerah Sindang Pakuan ini kompak dan solid. Dengan menabung, mereka berhasil menyembelih 3 sapi dan 4 kambing. Sebanyak 350 paket daging kurban kemudian dibagikan kepada masyarakat di sekitar Masjid Baitul Ilmi.